jimat dan bantu ringankan kos sara hidup. Itu antara reaksi pengguna motosikal selepas charge toll di Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dimansuhkan bermula tengah malam tadi. Rata-rata yang ditemui melahirkan rasa syukur dengan inisiatif kerajaan persekutuan itu. Mereka menyifatkan ia permulaan tahun baru yang baik dalam era Malaysia baru. Orang kata apa, dapat meringankan beban. Pengguna yang dah setengah tu dah lebih daripada 10 tahun ulang alik ni, kira meringankan walaupun seringgit lebih sehari, tapi kalau sebulan dah berapa dah. Kita pun selalu ulang alik ke tempat kerja kan. Kira baguslah untuk kerja-kerja yang naik motor ni kan. Memang jimat. Eloklah kalau kita masuk pun kan, memang jimat lah. Rasa sangat happy lah sebab saya pun terkejut juga. Saya tak ingat ini hari sudah tak ada cas itu. Free mah, mesti jimat. Pemansuhan tol motosikal selaras dengan pengumuman Menteri Keuangan Lim Guan Eng semasa pembentangan Belanjawan 2019 di Dewan Rakyat pada 2 November lalu. Ia juga bukti keprihatinan kerajaan mengurangkan kos sara hidup rakyat khususnya penduduk di Pulau Pinang. Ia akan memberi manfaat kepada kira-kira lebih 20,000 pengguna motosikal di kedua-dua jambatan itu.